selamat datang ke Amizan Amran Fishing Channel. Korang boleh check out channel aku yang mana banyak menyajikan review-review dan info berkaitan dengan peralatan mancing. Pada yang baru dan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support channel aku. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my fishing channel. Kembali lagi kita nak segmen review ataupun segmen meracun lagi. Okay, kali ni aku nak review reel terbaru daripada Shimano, iaitu Twin Power XD 4000HG. Okay, ha, ni reel ya. Tengok colour dia. Okay, wow. Okay, memang cun lah. Super nice. Okay, right, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan review luaran dia. Kita tengok spek dia, apa improvement yang Shimano dah buat dekat model yang baru ni, and then harga macam mana, and last kali apa yang aku rasa tentang dia ni. Alright, alright, sekarang kita review dari segi luaran dulu. Apa beza model yang terbaru dengan model yang lama sebelumnya? Model yang lama pun sama, warna biru juga, tapi biru dia biru lain lah. Ha, biru yang kali ni, biru ni ke arah candy-candy sikit colour dia. Colour dia terang, yang lama punya biru dia colour yang fade-fade sikit. Ha, tapi dua-dua pun cantik, yang lama pun cantik, colour biru yang baru ni pun cantik. Tapi lebih shiny nampaknya. Okay. Ha, juga ada perbezaan juga dia punya, dari segi dia punya cut out ni. Ha, pattern dia dah berbeza, ada beza sikit. Okay, lepas tu dia punya knob pun beza. Cuma yang baru ni, cover sebelah sini ni ada beza sikit lah. Okay, nampak lebih cantik lah. Macam tu. Okay, yang lama punya susah sikit nak buka. Dia kena pakai tool dia untuk buka. Yang ni dah boleh buka direct macam tu lah. Made in Japan. Ada nombor siri. Okay, design luaran dia memang memang cun eh. Okay, rotor dia ada klik. Okay, ada klik. Lepas tu dia punya spool cap dia memang ni design trademark yang terbaru lah. Okay, nampak lah. And then spool dia, oh dia hilang warna emas kat sini. Yang lama punya ada warna emas. Okay, sekarang dia dua tone je, dia tak ada colour lain, ada warna biru dengan warna silver je. Okay, alright, tu dari segi luaran dia. Okay, sekarang kita tengok apa yang Shimano update dekat TPSD 2021 ni. Okay, yang pertamanya adalah Micro Mode 2, lepas tu Silent Drive dan juga Longshot Spool. Tiga benda je tambahan yang baru buat dengan yang lama, tapi dia akan bagi perbezaan dari segi feeling kita karau ni. Okay, dua benda tu, Micro Module dengan juga Silent Drive, memang terasa beza dia. Kalau korang pernah pakai yang model yang lama tu, memang kita rasa sikit kasar lah. Yang ni memang dah lain macam semua dia, memang ringan. Okay, alright, teknologi yang lain-lain, Hagane gear, Hagane body, semua tu carry over lah. Okay, termasuklah MJR Roto. Sebab yang ni, PSD ni dia masuk kategori Magnum Light punya series. Okay, Magnum Light punya series yang ringan-ringan, rear yang ringan. Maksudnya rear Vanford, rear Vanquish, tu dia punya line up dia. Okay, dia bukan core solid punya. Core solid punya FL, Sadi FL, lepas tu Twin Power FD, tu kategori core solid. Okay, yang tu dia punya construction dia lain sikit. So yang ni kategori ring yang ringan, tapi TPSD adalah ring yang paling kuat kategori Magnum Light series. Macam tu. Alright, tu dari segi teknologi dia. Alright, sekarang kita bincangkan dari segi harga pula. Okay, TPSD ni jual sekitar harga RM1,400 lebih hingga ke RM1,500 lebih. Dia bukan harga tu. So biasanya TPSD lebih mahal sikit berbanding dengan Twin Power biasa, Twin Power FD tu. Alright guys, sekarang kita tengok dari segi spek untuk 4000HG eh. Okay, ratio dia 5.8. Dia punya drag dia 11 kg, berat dia 245 gram. Okay, line capacity dia untuk PE2 240 meter, line retriever crank dia 95 dan dia punya bearing dia 10. Okay, itu dari segi spek untuk TPSD 4000HG. Alright guys, sekarang kita tengok perbandingan secara lebih detail antara TPSD 2021 dan juga model-model yang aku letak sini eh. Ada TPSD 2017, TP2020, Vanquish, TP2015 dan juga Select FG. Okay, tapi aku tak cerita semualah, aku cerita apa poin-poin yang penting je lah. Alright, yang the rest tu korang boleh tengok sendiri kat sini lah. Okay, yang pertamanya dari segi teknologi lah. Sebelum ni TP2017 memang dia tak ada tiga benda ni lah, Micro Module Gear 2, Silent Drive dan juga Longshot Spool. And then seperti yang kita expect, benda ni ada dekat TPSD yang terbaru lah. Okay, dari segi bearing count juga ada pertambahan daripada 9 ke 10. Okay, and then rotor material
yang banding sebelum ni aku rasa sama. Set plate material aku tak pasti, tapi aku rasa dia material-material juga sepatutnya samalah antara dua benda ni. Tapi dari segi material secara detail ni, aku pasti yang ni material dia mungkin material yang lebih ringan lah, bukan aluminium. Aku rasa dia magnesium. Okay, sama juga dengan side plate dia magnesium, supaya dia dapat weight yang lebih ringan berbanding dengan body sebelum ni. Okay, and then dia lebih ringan berbanding dengan TP20 dalam 10 gram itu. Okay, kalau banding dengan setelah FJ full magnesium 225 gram. Tu perbandingan secara detail lah antara TPSD dan juga model-model lain yang ada kat sini lah. Yang the rest ni semua teknologi yang dia carry over je lah. Alright, okay, tu perbandingan secara detail dia. Okay guys, sekarang aku letak sebelah-sebelah antara TPSD dengan Vanquish . Kenapa aku letak dua-dua ni sebelah-sebelah? Sebabnya dua-dua ni adalah Magnet Light series. Okay, memang dua-dua ni reel yang ringan lah, termasuk Vanquish sekali. Okay, dia adik-beradik satu series yang sama. Okay, kalau tengok dari segi design ni pun memang berkurang sama je. Okay, kiri dan kanan ni berkurang sama, rotor pun sama. Okay, dia punya rotor tengok belah dalam pun sama, kecil je. Yeah, cuma beza sikit lah, ada sikit beza kat spool je lah. Yang lain lebih kurang sama je. Okay, dua-dua saiz 4000 ni. Okay, cuma macam ni Vanquish dia punya handle dia lain sikit lah. Okay, tapi dari segi berat memang ada different berat . Yang ni memang ringan gila ni. Vanquish ni memang habis ringan lah. Okay, yang ni dia ada sikit berat, rasa sikit berat dia, tapi dia tak berat sangat. Okay, tapi kayuhan dua-dua rasa sama semua. Alright, tu antara Vanquish dengan TPSD lah. Alright guys, last kali apa yang aku rasakan tentang reel ni. Okay, reel ni dari segi berat dia 245 gram untuk saiz 4000 HG ni memang ngam-ngam untuk game light jigging, nak casting boleh, nak main fast jigging pun boleh. Okay, kapasiti cukup. Aku rasa yang ni antara pilihan yang perfect lah, 4000 HG. Sebabnya dekat TP2020 korang tak ada saiz, tak ada ratio HG. So kalau korang cari ratio HG, dekat mana? Kat sini lah HG dia. So untuk ratio HG memang korang tak ada pilihan dekat TP2020 lah. Tu je, clear. Okay, dari segi visual pun cantik. Okay, cun knob yang baru ni pun sedap . Sedap pegang, memang nice. Walaupun rotor ini material CF4+, tapi dia cukup kuat lah. Sebelum ni aku pernah pakai untuk casting ETTPSD yang sebelum ni. Bagi aku tak ada isu langsung lah. Even kau full drag pun rotor dia memang steady lagi. Alright, memang dia ada sikit flex lah, tapi tak adalah sampai patah kan. Tu. Cuma aku tak dapat pastikan lah material untuk body, untuk side plate ni material apa. Okay, sebab aku tengok perbandingan dari segi berat dia, model yang lama dengan model baru ni agak ketara lah dari segi berat dia. Yang sebelum ni 290 lebih, yang ni dah 240, ada 50 gram dia buang. Yang tu aku rasa material body lah. Kalau sebelum ni body dia aluminium, yang ni aku rasa mungkin magnesium. Mungkin lah, aku tak dapat pastilah. Okay, and then side plate dia pakai CF4 macam tu, aku rasa lah. Okay, tapi kalau korang tahu material sebenar dia, korang komen kat bawah lah. Alright, tu setakat yang aku tahulah. Aku rasa sampai sini dulu untuk review kali ni. Cukup lah tu racun untuk korang . Yang mana mencari ratio HG untuk TP tu, ni kat sini lah. Inilah yang korang cari. Akhirnya dah keluar. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Bye-bye.